Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Sudah makanan kah? Oh iya <laughs> Ya mudah-mudahan nanti Habis ini kita bisa makanan Amin Bayar masing-masing <laughs> Pas saja kah? Ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah takdirkan saat ini kita di majelis ilmu. Karena banyak orang yang di detik ini orang berada di dalam majelis-majelis yang tidak baik. Ada juga majelis hendak menghadiri majelis yang baik tapi dari di rumah sakit atau di penjara kan banyak. Nah, kita bersyukur hari ini kita duduk di sini. Ini bukan kebetulan. semuanya ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diundang ditakdirkan bisa hadir di majelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu cukup kita ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi apa? La taj'alu buyutakum kuburah Di dalam riwayat Abu Daud Imam Nasai dan Imam Ahmad Rasulullah bersabda Jangan kalian jadikan rumah Rumah kalian itu kubur Paham lah Pian Bu Artinya hujan Nabi ini jangan dijadikan Rumah kalian itu kuburan Paham lah Apa? Sunyi, ya sepi nah, nah jadi jaka sadiah Sepi, sunyi Karena ada ba amal, karena ada keterangan nah, Karena ada sholawat Kemudian ujar Nabi apa? Wala taj'alu qabri aida dan jangan menjadikan kuburku seperti hari raya. Hari raya orang bersorak-sorak nyaring-nyaring. Artinya orang yang ziarah ke makam Nabi, salawat itu walaupun pelan didengar Nabi, maksudnya itu. Padahal seharusnya nyaring-nyaring di depan kubur Nabi karena Nabi mendengar. itu. Kemudian ujar Nabi alaihi salatu Wasallam apa? Wa sallu alayya bersalawatlah kepadaku. Kenapa? Fa inna salatakum tabluguni. Karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku. Nabi tidak mengatakan insya Allah di situ. Tapi mengatakan sampai. Apa artinya? Pasti sampai. Hai itu kuntum, Nabi melanjutkan. Dimanapun kalian berada, kita nih di Banjarmasin atau di Pulang Pisau atau di Palangkaraya, Nabi jauh di sana di Madinah tetap sama. Bahkan para ulama mengatakan as-salatu tasilu ilaihi minal ba'id kama tasilu ilaihi minal qarib. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampainya itu sama aja, baik nang jauh ataupun nang dekat. Nah ini, jadi ada perbedaan. Kalau pang dekat dulu sampainya misalnya kadarnya segini di pulang pisau membaca salawat atau di banyak kadarnya sekadar sama wajar nanti. Nah ini untungnya. Cukup hadis ini menjadikan kita semangat bersalawat. Coba kita perhatikanlah kata-kata sampai. Sampai. Nabi ini orang yang paling bisa membalas orang jasa. Karena di Al-Quran menyebutkan apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang baik pasti balasannya juga baik. Malahan Nabi akan membalas berlipat-lipat ganda. Bahkan dalam riwayat lain, orang yang membaca salawat itu bukan hanya dirinya dikenal Nabi, tapi orang Tuhannya masya Allah untungnya seperti ya misalnya kasedia atau siapa tadi yang baca saya nih jannah, nur nah, nurul jannah kah? Oh jannah aja, ha? nur jannah kan nur jannah, ini kita semia lagi bahasanya Nah jannah baca sholawat itu bukan hanya jannah yang dikenal Nabi, tapi abahnya, mamanya, anaknya, suaminya, keluarganya dikenal Nabi, dipenandui Nabi. Saking dahsyatnya. Maka itu apa? Perbanyak sholawat. Semakin banyak kita baca sholawat, Nabi semakin kenal. Karena akan sampai terus nih. Ibaratnya kayak inilah, mohon maaf, bahasa anunya, nangguwai ininya. Kalau orang tuh lagi bersholawat itu lagi chatting dengan Nabi. Seakan-akan. Karena live langsung kan? Langsung. Chat kita tuh kalau sampai itu biasanya apa warnanya? Biru. Nah, itu kalau ada di settingnya. Kalau di settingnya, Kadang kelihatan biru. Menurut sebagian ulama, kalau orang men-setting itu, boy itu orang tuh kurang bagus, karena dia pura-pura. Nah, itu bisa menjadikan orang bersuodan. Apakah dibaca lawas siapa? padahal dibaca sudah. Itu kalau secara halus bisa kurang baik. Ya kurang jujur lah, rasanya. Nah, ibu-ibu, kita bersalawat tadi saking dahsyatnya. Jadi kita bersalawat ini seakan-akan kita live dengan Nabi Chat Nabi Maka itu kita beradab Nabi saat ini lagi menyaksikan kita Nabi saat ini lagi membalas salawat kita Jadi kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali si Muhammad Hati kita gembira benar Karena dihadapi Nabi Dihadapi Nabi Ujang Guru Bahari Apabila kita sudah pernah bermimpi Nabi Ketika yang baca salawat itu Ingatakan apa yang kita lihat dalam mimpi itu Apabila kita kena pernah bermimpi ingatkan makam Nabi orang yang pernah ke Makkah, Madinah. Nang kada pernah juga, lihat gambar makam Nabi. Nah itu. Jangan Mahayabang ya Rabbi salli ala Muhammad. Apakah makanannya nih Jah? Pas saja kah? Pas. saja kah? Pas. Biasa latihan kayak itu. Lagi baca sholawat, maha ya Kadang-kadang bisa. bisa. Kadang -kadang bisa. <laughs> Apa rajin yang ingat tangan pian? Anu tanggal Tuhan kan ini jabat. <laughs> Nah bu, bersalawat banyak Pian bu. Ay. Semakin banyak kita baca salawat hari ini, Nabi itu semakin minandu. Nih, nih ini berapa nih usianya sudah nih? Nih tujuh puluh. Nah, pian baca salawat banyak banyaknya, insya Allah pian ini akan dipinandu Nabi. Itu. Dan kalau dipinandu Nabi, hidup kita insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan Nabi. Bahkan gawian kita dipinandu Nabi. Oh ini gawiannya misalnya jual pentol. Nah mudah pentolnya bagus <guluh> Ada sih yang menjual pentol Banyak <guluh> Bubuhan pentol Bang sini lah <guluh> Ada yang banyak lah Bos pentol lah Oh bos pentol Bukan orang menjual pentol ada Oh yang tukang produksinya Oh berarti bubuhan bos pentol ini namanya Masya Allah bukan nang pentol yang gerobak itu Oh hebat-hebat Berarti ini Berarti orang-orang sugi semuanya inilah pengusaha-pengusaha, masya Allah, dengan berkah salawat, banyakin lagi salawat pian. Insya Allah, Nabi SAW akan membalas pian langsung. Yang mana ujar Nabi apa? Salawat satu kali Allah akan membalas sepuluh kali. Para ulama mengatakan jangankan kan sepuluh sekali aja Allah balas itu luar biasa karena Allah itu maha segala galanya. Wallahu alam. Siapa ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ulun Fitria kami e. dari pengajian BKMT Kabupaten Pulang Pisau Ingin bertanya, tadi Ustadz menjelaskan tentang sholawat Harus membacanya khusyuk supaya sampai dengan Rasulullah kayak apa umpamanya rajin tuh di rumah tuh sambil menonton TV baca salawatnya sambil memasak hmm, sambil nang lain kayak itu nang guru lah kadang nang khusuk beristilah tuh kira-kira diterima lah oleh Nabi kayak itu itu pertanyaan ulun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nonton sinetron lah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Pas saja Pas. Nabi tadi mengadakan salawat kalian itu akan sampai. Nah, kalau kita dalam keadaan kurang bagus, kita baca salawat kan kelihatan Nabi. Ketua Nabi apa yang kita gawi. Nah, tapi kalau sekadar misalnya nonton pengajian, TV, itu kan apa, apa Tapi kalau misalnya nonton, mohon maaf, lagi film India, mohon maaf pusatnya yang kelihatan itu. Baca salawat, Allah SWT, Allah Muhammad Kan kita malu juga doa Nabi. Nabi melihat kita. Nah jadi mohon maaf. Apa ngeranya ya Di rasa-rasa juga. dipikir pikirakan juga. Kita ini lagi apa? Apa? Kita lagi berbaju ke adakah? Karena kan diketahui Nabi kita. Walaupun boleh membaca salawat dimanapun. Yang penting jangan dalam keadaan di kamar mandi, di toilet, atau dalam keadaan lagi berhubungan. Oh, kalau berhubungan, ben. Nah, lagi baca salawat biasanya mohon maaf berhubungan Allah SWT Allah SWT ujar Nabi itu kurang ajar orang itu ada beradab orang itu lah lah pas saja kah ada yang tertawa cuma ini aja nah bu boleh aja boleh bahkan aja abang guru kita sambil bergaru boleh aja salawat tapi yang biasa aja nah, maksudnya ya kita pikir pikirkan lah kita di apa begawi apa nah apa-apa nah itu Jangan juga misalnya sambil menyebut orang kita menggibah orang misalnya salawat. Ia kau tahu kasih anu tu ya. Hanya dia perpisahan ya. Nah Allah Muhsin Muhammad. kada boleh itu. Itu artinya mencampur aduk. Allah Alam. Siapa lagi ada yang bertanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salbia dari BKMT Kabupaten Pelampisau. Tadi, Pak Ustadz telah mengatakan bahwa kita harus memperbanyak salawat, Gih. karena dengan membaca salawat, banyak keajaiban-keajaiban yang dapat kita uh, kita dapatkan, yang ingin ulun tanyakan: adakah salawat yang dinyatakan sebagai penghulunya salawat? Di antara salawat yang istilahnya penghulunya salawat, adakah itu atau? sama. Ya, itu aja yang lu tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Salbia atau Kak Salbia. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan. Dan tadi bertanya pertama juga mudah-mudahan disehatkan panjang umur. Karena sarik ya, aja dua kantunya aja. Pas saja Ibu Fitriah, Bu Salbia mudah-mudahan diberikan kesehatan, keapiatan sekeluargaan. Iya berat Karena kalau kita mengaminkan itu sama sudah. Ujar malaikat walaka bimitsrin. Engkau seperti itu juga. Jadi kalau kita mendoakan si pulan, kita mengaminkan. Yang mengaminkan itu sudah dapat doa juga dari malaikat. Malaikat tidak berdusta, maka doanya mustajab. Kita kembali kepada pertanyaan beliau. <tuh> Adakah penghulu salawat? Kalau istighfar ada penghulunya kan? Tahu lah penghulu istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma antarabi Apalagi, La ilaha illa anta khalaqtani wa wa ala ahdika. Nah, terus sampai habis. Nah, adapun sayyidus shalawat, para ulama mengatakan uh, yang dianjurkan itu memperbanyak shalawat. Tapi kalau ditanya shalawat apa yang paling tuha? Sholawat apa? Guru menawir kakaknya Jago Munawir mengisahkan bahwasanya sholawat yang paling tuha itu adalah sholawat Ibrahimiyah yang kita dalam tahiyat. Ada kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ala sayyidina Ibrahim. Itu sebutannya sampai majid, itu sebutannya shalawat Ibrahimiyah. Nah, ini shalawat yang paling tuha karena ini shalawat yang pertama yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun penghulu shalawat, ulun belum tahu Pak. Nah, yang jelas kita disuruh memperbanyak shalawat shalawat. Tapi kalau ditanya salat apa yang paling afdal, para ulama mengatakan salat Ibrahimiyah ini. Karena salawat yang langsung diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal. Nah, bisa di, apa namanya? Bisa disamadengankan penghulu salawat itu adalah yang paling afdal salawat Berarti salat Ibrahimiyah. Tapi semua salawat bagus. Yang penting ujar Nabi itu dia apa? Perbanyak salawat Bahkan di hari Jumat, malam Jumat khusus malam Jumat, hari Jumat. Guru Sukumpo biasanya kalau seribu di hari lain, malam Jumat itu bisa sampai 10.000 ribu. Ada orang, Pia? orang ini penyakit kanker, stadium 4 sudah. Artinya apa ya kalau stadium 4? Hah? Hah? Akhir sudah, artinya harapan sembutu tipis, kecil. Pianis stadium 4 sudah jama ah, hati itu. Tapi dengan memperbanyak salawat, ujar dokter harus dioperasi minggu kena. Baca salawat, baca salawat, baca salawat. Suami istri, suami istri ini pokoknya inya dalam semingguan tuh, kadang mikirakan lagi yang lain. Pokoknya mikirakan salawat aja. Akhirnya dua laki bini salawat harus Yang dibacanya adalah ilul khairat. 24 jam. Pokoknya kalau kada ada sembahyang, makan, itu aja. Laki bini ini. Besok operasi malam sebelumnya pemimpin Nabi. Nabi itu memusut sembuh sudah kamu aja. ujian Nabi, bangun, merasa ringan hatinya. Kanker, payudara, hilang, perasaannya itu ada lagi berat. Tapi ujian nang suami tetap kita operasi juga. Karena sudah janji. Ringkas kata, di rumah sakit, hilang baik. Di ronsen itu. Masya Allah, tak hajut dokternya. Sampai karena percaya dokternya. Di mana berobat kalian aja? Oh, maaf. Kadang-kadang berobat. lah, mimpi itu. Ternyata ajaib boy, dokternya langsung masuk Islam. Masya Allah. Barakallahu Nah ini keajaiban salawat. Mudah-mudahan pian kata tujuh baca salawat barata anak. Wallahu alam. Pas saja kah? Pas. Mari kita tutup dengan salawat. Ya Abul يا رفيق الرسول والصاحب الكرام يا أبا القسيم عليك السلام يا رفيق الرسول I love